bermain dengan postur ceper ini. Masih terjadi perebutan bola. Nomor punggung 7 jauh ke depan. Cukup tenang, center back tidak ingin kehilangan bola. Kali ini nebeng. Iya, sedikit melakukan tarikan. Salah satu back. Pemain yang sejauh ini sangat lincah, memiliki kecepatan. Benar-benar jadi ancaman tersendiri. Van masih membentur pagar hidup dari Radak. Sebuah heading keras tadi mampu diamankan dengan baik penjaga gawang. Masih nebeng FC kali ini. Lagi-lagi sebuah pelanggaran. Bukan tendangan bebas. Sudah dilakukan saudara-saudara, berbahaya. Masih nebeng mencoba menggempur. Cross yang tidak terarah tadi. Kali ini sang kapten dari Rada Gosip mencoba melakukan serangan balik. Masih anak-anak nebeng Kamposigi. Kandas lagi tadi. Luar biasa Van. Kali ini serangan balik. Rada Gosip pendek saja. Masih belum terarah serangan yang bangun kedua kubu ini. Terjadi perebutan bola di sektor tengah lapangan. Resur yang sangat baik. Terjadi perebutan bola. Tidak ingin kehilangan bola kali ini. Nebeng. Sangat luar biasa. Terjauh di sana. Masih terjadi kemelut. Mampu diamankan kembali. Nomor punggung 27. Nebeng kali ini. Sangat luar biasa, umpan pendek ke nomor punggung 23 mencari kawan, terlalu lama dia kembali, nomor punggung 9, berbahaya tadi, pelanggaran keras nampaknya, sehingga wasit memberikan kartu kuning, dua Satria di sana, sudah lakukan masih membentur tadi, Farid, luar biasa penjaga gawang dari nebeng ini. Selamatan yang sangat gemilang tadi. Nebeng jauh ke depan, ada nomor punggung 7 yang dimaksud. Bola dibuang saja oleh nomor punggung 15. Sang kapten yang dimiliki. Sangat luar biasa. Kandas tadi. Lagi-lagi nebeng FC. Sangat santai dia mencari kawan. Salah pengertian sebuah komunikasi yang kurang apik. Serangan balik cepat. Kali ini rada-rada Gosip lebih dekat ke penjaga gawang. Diamankan. Kontrol tangan tadi sangat jelas terlihat. Bukan merupakan sebuah pelanggaran, hanya menghasilkan lempang ke dalam untuk Rada Gosip. Nomor punggung 6 jauh sekali saudara-saudara. Tidak ada kawan di sana. Sangat tenang. Center back yang dimiliki Rada Gosip. Serangan balik. Oh, mampu dibaca dengan baik tadi sang kapten. Lagi-lagi komunikasi yang kurang baik, berbahaya kali ini. Beruntung masih ada satu tersisa. Benteng pertahanan dimiliki Rada Gosip tadi. Saudara Ejo. Lemparan ke dalam. Nomor punggung 27 Rada Gosip. Irman Maulana, berbahaya. Fan di sana. Oh, mampu dikandaskan serangan balik kali ini Rada Gosip. Sangat baik penampilan center back. Nomor punggung 15 nebeng kali ini. Kandas lagi serangan balik. Ada nomor punggung 10. Rada Gosip melebar di nomor punggung 21. Terjadi kemelut. Iya. Nebeng masih pendek saja. Ada nomor punggung 7. Fan. Masih fan. Fan. Terjadi.
Jadi menurut saudara-saudara, oh kandas lagi. Skema serangan yang sangat apik yang dibangun anak-anak Nebeng FC ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Masih Nebeng kali ini, tidak tiba yang dituju. Ya, mana pendukung Nebeng FC? Akan sebaik ini nak keromong saudara. Lemah sahwat tadi saudara-saudara. Mudah saja bagi penjaga gawang dari Raga Gosip. Sebuah blok yang sangat cermat tadi yang dilakukan oleh nomor punggung 63 dari Nebeng ini, saudara Pandi. Kali ini Raga Gosip mencoba menguasai bola, nomor punggung 10 di sana, crossing jauh di sana. Ada Faris yang dituju, masih Faris mencoba mengejar. Faris lalu terus dibayang-bayangi. Akhirnya Faris lagi-lagi harus dijatuhkan oleh nomor punggung 5 ini. Raga Gosip nomor punggung 5, saudara Bollywood, lakukan eksekusi tendangan bebas dari cara yang cukup ideal. Nomor punggung 5, Raga Gosip. Bollywood sudah lakukan sebuah tangkapan yang manis dari sang penjaga gawang ini. Serangan balik cepat, berbahaya. Nomor punggung 23. Kandas lagi. Lagi-lagi gempuran kali ini. Terlalu jauh saudara-saudara. Mampu diamankan dengan baik. Serangan balik kali ini Raga Gosip nomor punggung 6 di sana, dibayang-bayang oleh Van Mahayus. Masih tidak ingin kehilangan bola, umpan pendek saja, umpan tarik. Raga Gosip luar biasa ya, pertahanan dibangun anak-anak Raga Gosip. Kali ini serangan balik, Farid yang dituju, masih Farid, berbahaya. Sebuah shooting keras tadi, masih mampu diblok. Rada-rada Gosip sudah dilakukan. Wih, sebuah pembacaan arah bola luar biasa. Iya. Oh, babak pertama saja berakhir. Skor masih imbang 0-0. Ya, terdapat pergantian pemain dari Raga Gosip. Keluar nomor punggung 6, masuk Subhan nomor punggung 11. Ya, wasit utama kita memimpin pertandingan pada sore hari ini, Bapak Sunardin Ayub SPD, dibantu oleh kedua hakim garis, Habibi Musa dengan M. Nasser Ulanda. Wih, panjang sudah dibunyikan pertanda kick-off. Babak kedua baru saja dimulai. Kali ini Raga Gosip versus Nebeng FC. Terjadi perebutan bola, ada nomor punggung 5 di sapu saja Nebeng kali ini. Bukan merupakan sebuah pelanggaran. Fang yang dituju, nomor punggung 11 mencoba mengejar. Raga Gosip kali ini mampu dipatahkan oleh nomor punggung 63, saudara Pandi tadi. Saudara Pandi ini pemain yang memang didatangkan dari Pulau Komodo. Sudah dilakukan saudara-saudara. Terjadi kemenut. Masih nomor punggung 9 Faris. Oh, si kembar nampaknya. Nebeng FC kali ini. Terlalu lama dia melebarkan nomor punggung 23. Sangat baik nomor punggung 23, berbahaya. Depis saja tadi. Ditepis keluar lapangan. Sangat baik penjaga gawang dimiliki Raga Gosip ini. Hanya menghasilkan tendangan sudut yang pertama kalinya di babak kedua ini.
heading down lagi-lagi sangat masih mampu Fang, masih anak-anak Neven nomor punggung 63 saudara Pandi pendek saja. Oh, sebuah percobaan bolam lelah 7 di sana Neven Fang masih mencari ruang umpan tarik Fang. Kali ini Pandi, ada Pandi di sini, pendek saja ke Fan, masih Fan, bermain yang nyari saja tadi, sebuah umpan dari Fan, nomor punggung 10 tidak mampu dimanfaatkan dengan baik, oleh sang striker tunggal yang dimiliki Neven nomor punggung 7 tadi, saudara Risman. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Terjadi perebutan bola di sektor tengah lapangan. Masih. Oh. Rada-rada gosip. Lakukan datar saja membentur tadi pagar hidup kembali rada-rada gosip umpan lambung ke depan masih terjadi kemelut berbahaya tadi saudara-saudara akan terjadi ini sudah umpan gol terlalu terburu-buru tadi sebuah serangan balik yang cepat sekali yang dibangun anak-anak Neven kali ini rada-rada gosip sangat baik ketenangan yang dimiliki nomor punggung 17 jauh ke nomor punggung 11 di sana rada-rada gosip asik lagi-lagi sebuah penyelamatan yang sangat gemilang dari penjaga gawang Neven ini Pandi di sini masih Neven nomor punggung 27 ya nomor punggung 23 di sini datar saja ada yang dituju masih serangan balik kali ini rada-rada gosip Faris kurang baik Faris serangan balik cepat kali ini rada gosip melebar nomor punggung 23 Ade di sini masih Ade mencari ruang Ade ada nomor punggung 27 di sana terlalu lama bermain-main kembali mampu diamankan Fan kali ini Neven FC nomor punggung 23 Ade masih Ade terlalu lama Ade ada Pandi di sini masih Pandi nomor punggung 63 maksudnya yang berikan umpan ke Fan masih Fan pendek saja ke Pandi nomor punggung 7 kali ini Risman melebar di sana Neven sangat sulit melewati nomor punggung 5 serangan balik kali ini nomor punggung 10 ada nomor punggung 11 yang dituju lagi-lagi masih terjadi kemelut terlalu lama dia penyerang yang dimiliki Neven ini kandas lagi hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk rada-rada gosip sudah dilakukan jatuh ke sektor tengah lapangan bola dibuang saja masih mampu diamankan kembali Neven kali ini 1-2 sangat baik kontrol kepala masih mampu diamankan rada-rada gosip terlebih dahulu melakukan pelanggaran tadi nomor punggung 11 harus terpaksa dijatuhkan nampak saudara Ejo sudah lakukan lagi-lagi masih membentur tadi pagar hidup terjadi perebutan bola Fan tidak mampu diselamatkan tadi bola keluar lapangan lagi-lagi lemparan ke dalam sudah lakukan Fan yang dituju Neven kali ini lewat kaki nomor punggung 10 saudara Fan
Pandi yang dituju. Berbahaya miskomunikasi. Firman Utina di Subhan maksudnya terjadi kemelut. Faris mencoba mengejar. Luar biasa Faris melewati dua pemain sekaligus. Tambah lagi kali ini serangan balik. Fang Mahal. Nomor punggung 10. Sebuah terobosan yang mampu dibaca tadi. Akhirnya pelanggaran. Hal yang dituju masih bersama yang apik. Pandi kali ini datang membantu serangan Pandi. Terlalu lama Pandi. Lemparan ke dalam. Sang kapten kontrol yang kurang cermat dari sang kapten. Lemparan ke langsung yang dilakukan kali ini Subhan. Lemparan ke langsung yang dilakukan nomor punggung 22 di sini. Satria jauh ke depan Satria. Kontrol lutut yang kurang cermat. Oh, Faris di sana. Kali ini Nebeng. Tidak jelas Fan apakah memberikan Anak-anak Nebeng nomor punggung 23. Nomor punggung 23 closing di sana berbahaya. Lagi-lagi sebuah loncatan katak tadi. Sebuah aksi pendekar yang diperlihatkan sang penjaga gawang. Terbang rendah tadi. Fang yang dituju di sana. Lagi-lagi tidak ada kawan. Sangat santai sang kapten dimiliki Nebeng ini yang juga dipercaya sebagai kapten. Kali ini Nebeng Kamposigi sangat baik. Masih bersabar mereka. Umpan crossing jauh di sana. Berbahaya. Ada nomor punggung 27 Nebeng. Sudah dibiarkan begitu. Sudah lakukan Fan. Masih tadi serangan balik kali ini. Rada-rada gosip nomor punggung 10. Selalu gaya-gaya dia terjadi perebutan bola saudara-saudara. Iya, sebuah tarikan tadi langsung dapat respon dari penonton yang memadati Tio Mini Gelora Bolo. Kali ini tendangan bebas untuk Nebeng FC nomor punggung 27 di sini. Saudara Iwan berbahaya. Jadi kemilut saudara-saudara. Lagi-lagi serangan balik kali ini. Oh, calon balik nampaknya nomor punggung 21. Sangat luar biasa umpan datar. Masih cukup bersabar. Masuknya yang berikan crossing jauh. Berbahaya. Oh, Faris. Kurang cermat. Sebuah tendangan keras. Sangat jauh dari sasaran. Lemparan ke dalam. Ada nomor punggung 18 kali ini Nebeng FC. Masih Nebeng. Arman Maulana. Umpan pendek ke Fan. Ada nomor punggung 3. Kembali ke Fan. Masih Fan. Nebeng. Masih Nebeng. Lebar ke nomor punggung 8. Arman di sana. Masih Arman crossing di sana. Lagi-lagi nomor punggung 10 Fan. Pemain ceper yang sangat lincah ini saudara-saudara. Kembali nomor punggung 23 di sana. Berbahaya. Masih luar biasa. Bukan bukan sebuah pelanggaran. Sebuah percobaan kali ini. Nebeng masih Nebeng menguasai bola. Sang kapten nomor punggung 15 pendek saja Arman di sana. Masih Arman tidak ingin kehilangan bola. Berbahaya saudara-saudara. Terjadi kemelut. Nomor punggung 7 akhirnya berbahaya. Sangat luar biasa. Menjaga gawang tangguh ini. Antisipasi yang sangat gemilang tadi. Tendangan sudut. Rada-rada gosip lagi-lagi ditopang. Masih duel bola udara terjadi perbuatan goda. Sektor tengah lapangan kali ini nomor punggung 22. Berbahaya nomor punggung 7 di sana.
striker yang handal dimiliki Nebeng FC. Umpan tarik Arman yang dituju, masih Arman bersama si kembar ini, luar biasa, sangat sulit melewati anak-anak. Ramal Ragosu kali ini, Subhan di sana, masih Subhan. Joker tadi keluar dari sarangnya. Allah ya, sudah si Subhan. Iya, sang joker dipanggil oleh wasit penjaga gawang ini, akhirnya harus pontang-panting keluar dari sarangnya. Iya, bang joker akhirnya mendapatkan kartu kuning. Penjaga gawang yang dimiliki Nebeng FC ini, nomor punggung 17 kali ini, bang Ejo bersiap-siap melakukan eksekusi tendangan bebas di sana. Bang Ejo 1-2-3 masih membentur tadi. Iya, akhirnya peluit panjang dibunyikan. Kick off babak kedua ini sudah berakhir, skor masih imbang 0-0 dan dilanjutkan dengan adu penalti. Ya, dimohon kepada kedua kapten untuk mengefisienkan waktu. Kapten menghadap wasit melakukan sub penentuan tendangan. Penjaga gawang Rada-Rada Gosip maju dan penjaga gawang Nebeng FC. Penendang pertama dari Nebeng FC, saudara Arhan, nomor punggung 18. Awan. Ya, Awan nomor punggung ya. Ya, silakan kapten ya. Masuk. Penendang pertama dari Rada-Rada Gosip, Erwin, nomor 10. Ya, Rada-Rada Gosip, Erwin nomor 10. Masuk. Penendang kedua dari Nebeng, Arman, nomor punggung 18. Tidak masuk. Penendang kedua dari Rada-Rada Gosip, Hairul, ya, nomor punggung 21. Ini
Masuk. Tendangan ketiga dari Nabil FC Sar, nomor punggung 10. Tidak masuk. Tendangan ketiga dari Raja-Raja Gosip Faris. Nomor 9. Masuk. Tendangan keempat dari Medan FC, Irman, nomor punggung 27. Rada-rada gosip yang mengenangkannya. Kalaupun masuk, masih ada harapan. Masuk. Penendang keempat dari Rada-Rada Gosip, Subhan. Ya, Subhan, nomor punggung 11. Di partai pertama. Masuk. Selesai 4-2. Ya. Ya, bersiap-siap berada di pintu masuk Bintang Skill dari Desa Tambe. Obor Soker delegasi dari Desa Dena. Terima kasih.